pengen main kayak anak-anak yang lain. Saskia, anak-anak yang lain itu bukan anak-anak Mami. Dan main itu cuma buat anak-anak yang gak punya masa depan. Sedangkan kamu, karir kamu tuh cemerlang, cerah. Jadi kamu harus fokus. Ingat ya. Aduh Haikal, ih wow. Kal, kamu tuh ini banget deh, gak sopan banget. Aku tuh lagi cerita kalau aku itu bisa jadi artis besar. Nah, dan kan kamu jadi artis besar, aku bisa jadi pelaut. Haiya, Oi juga bisa jadi pengusaha sukses. Aduh. Apalagi Lukman. Lukman tuh bisa menjadi penemu. Iya gak? Iya gak? Itu mana, sungguh keren. Kalau aku naik bus kecil, aku mau jadi dai yang berdakwah keliling Indonesia. Ini bukan Indonesia, sedunia aku keliling. Ini baru bagus. Kalau Indra sih mau jadi model aja, karena tuh Indra tuh ganteng banget, jadi harus jadi model. Kok mau jadi model apa dong? Hey, teman-teman, kalian itu kalau ngayal tuh ketinggian. Nanti kan kalau jatuh kan sakit. Lah emang kamu juga ngayal ketinggian. Eh, kayak aku dong. Apa? Aduh, ampun banget sakit dong. Tenangkan dulu. Lakukan situ sekarang. Atau kalian berurusan dengan aku. Sebelum kalian mengambil ini uang, emang kalian ini siapa sih sebenarnya? Itu barang suku takut. Tahu? Iya nggak? Oh, please dong, jangan ambil uang kami ya, please. Ayah, udah. Jangan pakai lama-lama. Cepat, serahin. Ya, serahin. Jangan macem-macem sampai nih, Kia. Jangan macem-macem sama kita. Indra, kasih aja Indra. Lepari kita. Gimana Indra? Aduh Lukman, jangan Lukman. Aduh, jangan. Aduh. Wow, keren. Kal. Sobri. Keren tenan nih. Belak benar. Mau kemana kamu, ha? Ya mau. Mau kabur! Hei! Kamu gak bisa kemana-mana. Kamu akan ketangkap! Ketangkap! Mana kamu? Sakit! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini udah malam, kenapa kalian semua belum pada tidur? Ada apa sih? Jelasin ya. Ya, jadi gini loh Pak Ustadz. Iki si Sobri Pak Ustadz, dia tuh ngayang katanya mau jadi artis. Sampai Haikalnya dikira curupnya dipeluk. Tau dipeluk-peluk Ustadz. Iya Ustadz, lebih parahnya lagi Ustadz. Masa si Sobri menjadi artis Ustadz? Itu malam, sungguh bahaya. Ya, udah. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, ya. Ini sudah semakin malam dan semakin gelap. Waktunya untuk istirahat, ya. Ayo, sekarang kalian semua naik ke tempat tidur. Dan jangan lupa baca doa sebelum tidur, ya. Ustaz, ya? Saya mau izin ke toilet, Ustaz. Iya, betul dengan kata Haikal, Ustaz. Kan Ustaz sendiri sing bilang, katanya kalau mau tidur, ada baiknya dalam keadaan berwudu. Bener apa, Ustaz? Betul, toh? Betul, tenang. Oh, iya, pintar. Ya udah, Ustadz izinin kalian semua ke toilet, tapi jangan lama-lama ya. Abis itu langsung balik ke kamar terus tidur. Siap. Ya udah. Kalau gitu Ustadz pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di. Sobri, kenapa mau nanya nih Sobri? Apaan? Tadi kamu mau jadi artis ya? Iya, emang kenapa? Kenapa kamu gak ngajak Lukman, Sobri? Aduh. Oh. Emang bisa? Bisa dong. Gimana? Pakai wifi. Iya. Ancis, ya. Emang si Saskia itu mau tidur sama kita ya? Di sini, beneran? Katanya Ustazah Nurul sih gitu ya. Tapi, ya soalnya katanya itu kamar mamanya Saskia tuh kecil. Jadi terpaksa dia tuh tidurnya di sini. Si Saskia ngapain sih? Oh, mau itu ya?
apa namanya, bertapa gitu. Aneh banget gerakannya. Itu kan, itu namanya yoga. Biasanya sih kayak senam gitu. Senamnya satu, dua. Bukan, ini tuh yang lebih kerennya gitu loh. Biasanya dilakuinnya sama artis-artis. Ya contohnya Inces, Inces juga bisa ngeliat. Boleh-boleh. Kamu ngapain sih ngikut-ngikutin aku mulu? Ih, kamu ngapain sih ngikut-ngikut aku mulu? Gini, masa anak cewek keluar malam-malam sendirian lagi? Nah, dewean apaan? Ya, sendirian. Oh, sendirian. Dewean. Aku mau ikutin Saskia. Tapi, Kak, ngapain sih, Kak? Pulang kerjaan banget sih. Ini kan udah malam. Mending balik ke kamar. Oh, jangan ngantuk. Ya udah, kamu sama Ismail balik ke kamar. Aku ikutin Saskia. Assalamualaikum. Enggak lah, aku mau ikut sama Eka. Soalnya aku juga kepo. Aku baru kepo. Lah. Masa Oi ditinggal sendirian? Udah deh, Oi ikut. Kayak ada yang ngikutin. Tapi kok kalau ketahuan dia nggak makin lama lagi? Kok iya juga. Iya. Aku apa? Pasti kamu lupakan dialognya. Berarti kamu itu kurang latihannya. Tapi aku capek, mah. Aku udah latihan. Oh, itu lagi latihan ngomong apa sih? Dalam syutingnya dialog. Oh, dialog. Berarti dialog. Walah. Dia tuh lagi belajar bicara A, B, C, D, E, F, G. Enggak gitu. Latihan, mana buktinya? Buktinya dialog kamu masih lupa-lupa. Saskia, kamu itu harus terus latihan. Pokoknya mau pagi kek, siang kek, malam kek, mau sampai pagi lagi kek. Pokoknya kamu harus terus latihan. Jangan sampai dialog lupa-lupa. Tapi
Tapi aku capek, Ma. Aku bosan. Aku pengen main kayak anak-anak yang lain. Saskia, anak-anak yang lain itu bukan anak-anak Mami. Dan main itu cuma buat anak-anak yang gak punya masa depan. Sedangkan kamu, karir kamu tuh cemerlang, cerah. Jadi kamu harus fokus. Ingat ya, Mama itu pengen kamu jadi artis terkenal. Wah, berarti dialognya panjang nih. Bisa no tenan nyurek. Kasian tenan. Masa me disuruh belajar bicara atau me AAA gak bisa, langsung dimarahin. Hanya, amsong bener. Woy gak kebayang kalau hidup gak boleh main. Tapi untungnya kita bisa-bisa mainnya. Iya, alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu kita kasih tahu aja teman-teman tentang Saskia. Ya usah, itu ya bener. Yaudah yuk. Udah, gak usah cengeng. Cengeng itu gak akan bikin karir kamu jadi sukses. Sekarang latihan lagi. Allahu Akbar Allah. You girls, mari kita cus. Yes. Bentar. Apa sih, Lilis? Tante Saskia masih tidur. Emangnya dia tuh untuk ikut kita ke masjid? Tahu nih dasar anak males. Coba mungkin Najwa sama Dinda bisa bangunin. Hello. Saskianya tidur. Lagi pula kan dia bukan santriwati. Udah kasih sama Lia. Iya, berisik ah. Ya udah mana kasih? Ya udah ini. Ya yuk, Pak. Ayo, ayo, ayo. Balik nana. Sakit ini. Assalamualaikum. Jangan lupa bangun. Inces tuh gak suka banget sama Saskia. Gaya doang tau gak sih yang so artis. Tapi tetap aja, kalau gak sholat itu gak ada kerennya. Kayak Inces lihat dong, rajin sholatnya. Kalau dia tuh cuma rajin tidurnya doang. Gak level sama Inces itu. Afwan Amalia, kamu gak boleh suzon dulu. Mungkin Saskia kurang tidur. Soalnya kan pas ke hamam, dia lama banget baliknya. Betul tuh Amalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul tuh kata Ayu, Saskia emang butuh tidur. Wow, sotoy kamu Kal. Siapa yang sotoy? Iya sotoy. Buktinya semalam Haikal. Begini nih, jadi begini ya. Alamak, kasihan Kak itu si Saskia. Aduh, ternyata tak selalu enak ya jadi artis. Tapi kalau menurut Inces Lia, tetep aja gak suka itu sama si Saskia itu. Sombong banget sih lagian orangnya. Masa nih, Inces itu bangunin dia buat ngajak sholat. Terus dia malah nimpuk Inces pakai guling. Berani banget kan dia. Oh my god, gak level sama Inces. Nah,
Tapi mungkin di Saskia itu kayak gitu buat nutupin kesedihannya. Kan itu lagi kesepian. Coba aja ya, sekarang kamu bayangin kalau kamu jadi Saskia. Mungkin ada yang bisa kita bantu buat Saskia supaya senang lagi. Tapi caranya apa tuh? Atau kita nyanyi aja buat menghibur Saskia. Jangan deh. Aku ada ide. Apa? Idenya apa kau? Iya. Saskia. Mami, ngapain kau malam main di sini? Bukannya latihan? Maafin Saskia, Mami. Tapi Saskia tadi udah latihan kok. Jadi sekarang kamu udah mulai berani ngebantah Mami ya? Oh, Tante. Bukan begitu. Yang tadi saya tahu memang si Saskia itu kan habis latihan. Makanya saya ajak dia main. Iya, Tante. Betul, Pisan. Afwan. Iya, betul, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Yang sabar, jangan marah-marah. Tapi Ustazah, saya paling nggak suka kalau anak saya udah mulai berani ngebantah. Karena saya nggak pernah mendidik dia seperti itu. Kita